Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyar muslimin wal muslimat, hafidhakumullahu ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, di waktu yang insyaAllah diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di bulan yang penuh dengan keberkahan, mudah-mudahan di hari yang kelima ini kita sudah termasuk orang-orang yang tercatat, yang dijauhkan dari api neraka jahannam. Kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala, karena dalam satu riwayat bahwa pada bulan Ramadan Allah mencatat orang-orang yang dibebaskan dari api neraka jahannam, yang diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan kita termasuk hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang mendapatkan maghfirahnya, ampunannya, sehingga dosa-dosa kita dihapus oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa manusia itu dalam melakukan dosa ada dua. Satu dosa terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, satu dosa terhadap sesama manusia. Ada hak manusia yang terambil oleh dirinya. Adapun dosa dia kepada Allah, maka Allah tabaraka wa ta'ala itu memiliki sifat ghafurur rahim. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, perkataan Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar wa yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani. Maka kata Nuh alaihi salam, memohonlah ampun kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana ghafar, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Begitu pula di dalam ayat-ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan at-tawwab, yaitu maha penerima taubat. Para ulama menyebutkan barang siapa seorang hamba yang berdosa kepada Allah, durhaka kepada Allah, dan dia meminta ampun, bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuh, maka pasti Allah akan ampun. Pasti. Pasti Allah tabaraka wa ta'ala akan ampuni. Karena Allah itu maha ghafur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Allah itu lebih sayang kepada hamba daripada seorang ibu kepada anaknya. Itu sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada manusia yang lebih sayang kepada anak kecuali ia adalah seorang ibu. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayangnya seorang ibu kepada anak itu masih kalah sayangnya Allah tabaraka wa ta'ala kepada para hamba-Nya. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita hidup. Masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, Allah tabaraka wa ta'ala masih menutupi dosa-dosa kita. Begitulah Allah tabaraka wa ta'ala sayang kepada hamba. Bahkan Fir'aun sekalipun yang begitu durhaka membunuh lelaki bani dari Bani Israel, menyembelih mereka hidup-hidup. Bahkan Fir'aun itu menyatakan dirinya sebagai ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada Fir'aun, bahkan mengutus kepada dua nabinya dan berpesan kepada keduanya, yaitu Musa dan Harun alaihi masalam, faqila laha qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, sampaikanlah nasihat kepada Fir'aun itu dengan perkataan qawlan layyinan, perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadhakkara aw yakhsha, supaya Fir'aun itu ingat kembali kepada Allah atau takut dengan ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi dosa kita kepada makhluk, hak makhluk atas diri kita, itu tidak akan terselesaikan kecuali diselesaikan urusan itu di dunia, atau kelak nanti urusan itu diselesaikan di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat
yang ungkapan beliau ini amat sangat berharga dan patut kita untuk renungkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah penduduk neraka itu masuk ke dalam neraka, dan tidaklah penduduk surga itu masuk ke dalam surga, kecuali haknya penduduk neraka atas penduduk surga telah ditunaikan. Haknya penduduk neraka atas penduduk surga telah ditunaikan. Logika kita seharusnya penduduk neraka masuk neraka sudah selesai, penduduk surga masuk surga selesai. Kalau ada haknya penduduk neraka atas penduduk surga, ya sudah, dia juga masuk neraka selesai. Tidak demikian kata Rasulullah. Tidak akan masuk penduduk neraka ke dalam neraka dan penduduk surga ke dalam surga kecuali haknya penduduk neraka itu telah tertunaikan dari kewajiban penduduk surga. Urusannya akan diselesaikan di yaumul akhir, di padang mahsyar. Maka oleh karena itulah, jangan dimuliakan lo. Dalam kehidupan kita, jangan sampai kita meninggal itu dalam keadaan ada urusan dengan makhluk. Ada hak makhluk atas diri kita. Ada hak orang lain yang terambil oleh diri kita. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang tidak menunaikan kewajibannya atau memberikan haknya orang lain atas diri. Contoh yang sering saya sampaikan, karena ini banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, masuk tempat wisata enggak bayar. Betul. Ada enggak di sini? Oh, ada. Masuk bawa rombongan 7 orang, masuk tempat wisata, ditanya sama tugas loket, berapa orang bu? 5. Padahal ada 7 orang. Nanti kemudian 2 orang enggak bayar. Bawa anak, di situ dituliskan anak di atas 6 tahun bayar penuh, tapi anaknya yang 6,5 tahun dibilang 5,5. Nanti kalau kamu ditanya umurmu 5,5 ya nak, ya. Ada bilang 5,5 sehingga mbak enggak bayar. Apakah perkara itu selesai sampai di situ? Tidak. Kelak di yaumul kiamah akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara itu akan digelar sidang. Akan diadili oleh Allah Tabaraka wa taala tentang perkara tersebut. Dan mereka yang terambil haknya akan menuntut, karena itu kesempatan dia untuk menambah amal solehnya dan kesempatan dia untuk bisa timbangan kebaikannya lebih banyak sehingga dia bisa kemungkinan masuk ke dalam jannah. Begitu pula yang sering naik bis pura-pura tidur enggak bayar. Ada enggak? Ada ibu-ibu. Saya pernah mengingatkan sekali seorang kawan di kampus. Dia waktu itu ngajak saya, karena biasanya karena ada kriteria pengambilan beasiswa yang IPK-nya di atas sekian maka berhak untuk mendapatkan beasiswa dengan syarat di bawahnya ada. Tulan ngajak saya, kamu ikut IPK kamu berapa waktu itu? Sekian. Udah ya kita ngambil beasiswa. Ketika saya baca ada poin, beasiswa ini hanya untuk orang miskin. Faham? Beasiswa ini hanya untuk orang miskin. Saya merasa keluarga saya enggak miskin. Maka saya tidak berani. Dan saya tahu persis dia itu anaknya, anak orang tua itu anaknya cuma 2. Dan dia kaya raya. Tapi tetap ngambil. Sampai diriwangi cari kartu miskin. Bayangkan, di kelurahan. Karena ada syaratnya, harus menyertakan keterangan miskin dari RT atau kelurahan. Dan dia cari itu. Na'udzubillah, saya sudah ingatkan waktu itu. Tapi masih nekat. Begitu pula ketika S2. Ada teman pulang ambil beasiswa. Di situ ada tulisannya. Mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa dari pihak manapun tidak berhak untuk mengambil beasiswa ini. Dan dia sudah dibiaya oleh provinsi. Saya tahu betul. Karena satu kelas dengan saya. Saya sampaikan, loh kamu kan sudah dibiayai dari provinsi, kan ini kan dari apa, BPPS, kan nggak ada interkoneksi data,
Jadi provinsi ngasih beasiswa itu enggak memberitahu pihak kampus ataupun BPPS yang memberikan beasiswa. Akhirnya dia ngajukan dan dapat. Setiap semester dapat 5 juta untuk SPP dan uang saku sekitar 2,5 juta tiap bulan. Dia ambil. Ada pula beasiswa. Saya ada yang menyampaikan, ini ada beasiswa. Tapi syaratnya dosen tetap. Waktu itu saya belum dosen tetap. Ada seseorang yang memberikan saya surat dosen tetap dari sebuah kampus. Ini surat dosen tetap kamu pakai untuk cari beasiswa. Maka surat sudah di tangan. Kalau saya serahkan, jelas 100% saya dapat beasiswa 5 juta dan SPP 2.500.000 bulanan 2.500.000 dan penelitian pun ada hitungan tersendiri. Tapi kemudian saya berpikir, saya ini kan bukan dosen tetap di sana. Meskipun saya punya kartu dosen tetap, dibuatkan, paham? Maka ini bukan hak saya. Daripada nanti di akhirat saya punya urusan yang berat, maka lebih baik kita tinggalkan. Lama kajamai dimuliakan Allah, ini perkara harta. Dan yang paling banyak mengambil hak orang lain di antara kita, itu adalah warisan. Makanya para ulama, salah satunya Syekh Utsaimin rahimahullah tabaraka wa ta'ala, di dalam kitabnya Mawaris Faraid, itu beliau jelaskan bahwa tujuan dari faraid mawaris itu diterapkan dalam pembagian warisan. Apa tujuannya? Tujuan mawaris itu apa? Faraid tujuan utamanya apa? Apa tujuan faraid? Ilmu faraid. Apa? Ya. Tujuan utama faraid adalah menyampaikan harta kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Menyampaikan harta kepada orang yang berhak untuk menerimanya, kata Syekh Utsaimin. Itu tujuan ilmu faraid. Maka bisa dipastikan orang yang membagi tidak dengan ilmu faraid, berarti kemungkinan besar ada harta yang tidak tersampaikan. Betul atau tidak? Ya. Berarti ada pengambilan hak orang lain atas dirinya. Ya. Maka, dan itu sangat membahayakan. Membahayakan. Bukan membahagiakan ya. Membahayakan. Ini hampir sama. Saya pernah menjelaskan tentang faraid di pengajian ibu-ibu. Setelah itu tiba-tiba ada sekitar 3 ibu datang ke saya. Ustaz, berarti selama ini saya mengambil haknya paman-paman saya dan bibi saya. Saya emang kenapa? Begini Ustaz, saya itu 3 anak bersaudari perempuan semuanya. Waktu bapak ibu saya meninggal, maka harta kami bagi. Karena kami ya dengan itu pun yang bagi juga ada, paman juga ada, tapi tidak semuanya. Kemudian mereka mengatakan, dan kita pun juga membaginya, ya sudah, ini bapak ibu sudah meninggal, anak cuma 3, perempuan semua, ya sudah, kita bagi aja 3 biar adil. Akhirnya dibagilah 3. Seketika dibagi 3 selesai, maka kemudian setelah dipakai harta itu, ada yang habis, ada yang masih ada. Kemudian saya pun sudah habis Ustaz. Dan tadi Ustaz menjelaskan, ternyata ada hak orang lain yang ada pada harta orang tua kamu. Haknya siapa? Saudara-saudaranya yang meninggal. Mewaris yang meninggal ini, kalau dia meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka sisa harta setelah dikurangi istri atau ayah ibu atau kakek dari pihak bapak, itu setelah dikurangi itu,
maka sisa harta hanya bisa diambil oleh anak mereka. Kalau anaknya cuma satu tunggal perempuan, maka hanya menghabiskan setengah harta sisa. Setengahnya lagi akan lari ke saudara-saudara yang meninggal. Tapi kalau anak perempuannya lebih dari satu, tiga misalkan, maka dia hanya bisa mengambil 2/3 sisa. Sepertiganya akan lari ke saudara-saudaranya. Loh, berarti sepertiga harta telah kami ambil, Ustaz. Iya. Terus gimana, Ustaz? Nah, sekarang kumpulkan saudara-saudara bapak dan ibu njenengan, sampaikan kepada mereka bahwa mereka punya hak sepertiga. Kalaupun jenengan tidak mampu mengembalikan, minta keikhlasan dari mereka. Kalau mereka meminta, maka jenengan wajib memberikannya. Waduh, gimana, Ustaz? Ya, berat. Ya, itulah keadaan. Karena jenengan dulu membagi tanpa ilmu mewaris, tapi membagi pakai ilmu perasaan. Ya kan, perasaan anak itu telur tok, ya sudah dibagi telur, selesai. Ya, bukan pakai ilmu mewaris. Ini bahayanya. Ada pula kasus ibu-ibu. Orang tidak memahami tentang ilmu faraid. Sebetulnya kita semua itu mungkin tidak harus paham ilmu faraid semuanya, tidak. Tapi paling tidak, kata para ulama, kita itu memahami pengantar ilmu faraid. Maksudnya, kita paham apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua ketika menjelang wafatnya, ketika punya harta, ketika anaknya perempuan semuanya, ketika ada anak yang meninggal lebih dahulu. Memahami apa bedanya hibah, apa bedanya wasiat, dan apa bedanya warisan. Dan bagaimana orang tua ketika memberikan hibah kepada anaknya, itu ada aturan. Bagaimana orang tua tidak membuat wasiat yang menyusahkan ahli waris. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya orang tua faham. Sehingga ketika meninggal, tidak menimbulkan konflik dan masalah dalam keluarganya. Itu minimal. Tidak mungkin tidak harus paham berapa bagian apa namanya anak, berapa bagian paman dan sebagainya. Mungkin tidak. Ya, mungkin paling tidak itu dikuasai oleh sebagian di antara mereka. Minimal satu dalam satu wilayah. Sehingga ketika mau membagi, tinggal bertanya kepada orang tersebut. Syukur kalau semuanya memahami, itu lebih bagus. Ya. Tapi paling tidak pengantar ilmu faraid ini memahami dengan baik. Tapi kalau babar blas, tahu babar blas ya? Gak paham sama sekali. Wah, ini masalah besar. Masalah besar. Contoh, saya ngisi di daerah Paragon itu. Ketika saya jelaskan, ada seorang mbak-mbak datang ke saya. Mbak-mbak itu apa? Mahmud ya, mamah muda. Katanya begitu. Ya, saya itu ingat kata Mahmud gara-gara pengajian di Colomadu. Saya itu diminta Ustaz, sudah sering saya minta kok enggak bisa terus. Ya, karena jadwalnya kan bertabrakan. Bu, sekali kalau Ustaz, besok tanggal sekian, bisa ya Ustaz? Jamaahnya Mahmud semua loh Ustaz. Nah, saya bertanya, Mahmud itu apa? Saya enggak paham betul waktu itu. Lalu saya dijelaskan. Mahmud itu mah-mah muda. Terus dikasih WK, WK, WK. Ya. Terus saya berpikir, memangnya kalau jamaahnya mah-mah muda, terus Ustaznya semangat itu. Wah, apakah ada korelasinya? Nah, maka dia bertanya kepada saya, Ustaz, bapak saya sudah meninggal, Ustaz. 1 tahun yang lalu. Kalau asal dia sampaikan 1 tahun yang lalu. Nah, kami sepakat dengan adik saya, dengan kakak saya, harta warisan itu dibagi nanti kalau ibu sudah meninggal. Harta warisan dibagi nanti kalau ibu sudah meninggal. Kenapa? Karena begini Ustaz, kalau harta warisan dibagi sekarang, itu kan kasihan ibu. Ibu nanti mau ikut siapa?
masa rumah langsung dijual, kemudian dibagi, lalu ibu suruh ngontrak atau ikut kita, kan ya kasihan. Kalau ikut kita nanti ikut siapa? Adik saya atau kakak? Nanti jadi apa masalah. Maka kami sepakat harta warisan kita tidak bagi. Nanti baginya kalau ibu sudah meninggal. Maka hal ini merupakan kesalahan yang sangat fatal dan sangat berat nanti akibatnya. Kenapa? Karena saya pernah mendapati data ini. Datang tiga anak, empat anak, yang satu enggak hadir. Tiga anak datang ke pondok, ya. Ustaz, kami mau bagi warisan, Ustaz. Iya, kenapa? Ini data kami berempat anak, dua laki-laki, dua perempuan. Bapak saya meninggal tahun 2007, kalau enggak salah dia sampaikan. Ibu saya meninggal tahun 2009 atau 11, saya lupa, sekitar itu, ya. Nah, dan dia datang ke saya tahun 2022. Berarti sudah berapa menunda pembagian warisan? Panjang kan? Maka kemudian saya tanya, sebentar, Ustadz, ini harta ada rumah dua, kemudian usaha satu. Nah, harta-harta ini untuk kami bagi berempat itu gimana aturannya, Ustadz, sesuai syariat Islam? Sebentar, tidak semudah itu, Mbak, saya bilang. Mas, saya sampaikan, saya mau tanya dulu, bapak jenengan dengan ibu jenengan mana yang lebih meninggal lebih dahulu? Bapak Ustaz, tahun berapa? 2007. Ya, ibu kalau nggak salah waktu itu 2009, ya, atau 2011, saya lupa. Nah, sekarang saya mau tanya, ketika bapak jenengan meninggal pada saat itu tahun 2007, bapak ibunya bapak masih hidup atau tidak? Kan begitu kan? Loh iya, kan orang tua punya hak. Empat orang yang tidak akan mungkin dihalangi oleh siapapun. Siapa itu? Satu, bapak ibu. Dua, pasangan hidup, suami atau istri. Tiga, anak laki-laki. Empat, anak perempuan. Ini gak akan mungkin dihalangi oleh siapapun. Tapi kalau saudara bisa terhalangi anak laki-laki. Kakek dari si mayit, berarti bapaknya bapak, bisa terhalangi oleh bapak, kan gitu. Kalau si mayit ini meninggal punya bapak, masih hidup, kakeknya terhalangi. Tapi kalau bapaknya meninggal, kakeknya bisa dapat. Paham? Kakeknya bisa dapat. Nah, ini aturannya. Lalu mereka bisik-bisik, dulu si mbah mati nih, kalau bapak di si indi, kan gitu. Ini sudah bingung dulu. Nah, sudah kehilangan data seperti itu. Kayaknya ibunya bapak masih hidup, Ustaz. Oh, masih hidup. Ibunya bapak masih hidup. Ya. Ya, selesai. Ibunya bapak masih hidup. Pertanyaan saya lagi. Jenengan tahu enggak? Bapak ibu jenengan ini kan punya harta. Dua rumah dan satu unit usaha percetakan kalau enggak salah waktu itu. Dan percetakan jalan dan menghasilkan keuntungan tiap bulan. Sekarang harta bapak yang mana, harta ibu yang mana? Wah, kalau itu bapak ibu yang tahu, Ustaz. Atau si bunjeng dengan masih hidup, ya sudah meninggal, Ustaz. Oh, meninggal tahun 2009. Nah, wah, salam ibu ya. Berarti jenengan telah kehilangan data. Pertama, ada unit usaha yang berjalan, yaitu percetakan, yang jenengan jalankan. Padahal di sana ada haknya ibunya bapak, paham? Yang masih hidup pada saat bapak jenengan meninggal, meskipun satu tahun kemudian meninggal. Kalau satu tahun kemudian meninggal, berarti ada haknya ahli waris nenek jenengan, yaitu ibunya bapak, atas usaha yang berjalan selama berapa tahun? 13 tahun. Sekarang 13 tahun harta warisan yang menghasilkan itu, jenengan hitung enggak hasilnya berapa? Terus bagiannya saudaranya bapak dari ibunya bapak itu berapa jenengan sudah berikan?
Waduh, kami gak hitung, Ustaz. Masalah, dan ini wasalah. Ini perkara besar. Ya atau tidak? Ya. Makanya menunda-nunda pembagian warisan itu adalah sebuah musibah besar. Nanti akan ada hak orang yang tidak tersampaikan. Ya. Maka ketika saya sampaikan ini kasusnya kepada mbak-mbak tadi, Mahmud tadi, dia sampaikan, lah terus kalau warisan kami dijual, Ustaz, kemudian ibu tinggal gimana, apa gimana perasaan? Loh mbak, pembagian warisan itu tidak harus sampai pada rumah harta warisnya dijual, tidak. Itu masalah penyerahan harta warisan. Pembagian warisan itu tahap-tahapannya saya sampaikan. Pertama, mitigasi. Apa mitigasi? Mitigasi itu apa ya? Dicatat-catat itu apa namanya? Pendataan, ya. Pendataan. Penetapan data mana harta yang meninggal dan mana yang bukan. Apa itu namanya? Pendataannya. Sensus. Itu sensus penduduk ya. Kalau bahasa bencana itu mitigasi. Ya. Kalau bahasa sederhana metani. Ya. Metani ya. Apa bahasa Jawa Indonesia metani? Apa? Pembukuan ya, pembukuan. Terus pokoknya metani lah. Metani harta mana si mayit dan mana yang bukan. Dan yang paling tahu mana harta si mayit dan bukan siapa? Pasangan hidupnya, betul atau tidak? Iya. Maka kalau bapak meninggal, maka segera dibahas warisan. Pagi dikuburkan, siang sore bahas warisan enggak ada masalah. Pak. Tapi kadang-kadang kita ini tabu, ibu-ibu ya atau tidak? Walah, kuburan ini Pak Irung garing barang bahas warisan. Loh, justru itulah yang paling aman. Kenapa? Karena banyak saudara berkumpul sehingga paham betul harta mana bapak. Oh yo, bapakmu biyen titip aku 50 juta. Misalkan ada yang menyampaikan. Oh yo, bapakmu dulu utang sama saya 70 juta, ini buktinya. Nah, itu jelas ada. Nah, maka tidak ada masalah. Enggak ada larangan bagi warisan di hari pemakaman si mayit. Ya, tidak, enggak ada. Justru yang dianjurkan dalam Islam semenyegerakan pembagian warisan. Maka yang pertama mitigasi atau metani harta si mayit. Mana harta si mayit dan mana yang bukan. Yang kedua, menetapkan kewajiban-kewajiban si mayit. Biaya jenazah termasuk kain kafan dan sebagainya diambilkan dari harta si mayit. Kalau dari hadiah boleh enggak Ustaz? Hadiah orang, udah kain kafan saya yang beri, boleh-boleh saja. Tapi yang paling afdol menurut sebagian ulama, kain kafan itu diambilkan dari harta si mayit. Itu yang paling afdol. Meskipun dari hadiah orang lain juga boleh-boleh saja. Termasuk utangnya, wasiatnya, dan segala bentuk kewajiban yang menjadi kewajiban si mayit. Ini ditetapkan dulu. Hartanya ditetapkan, kewajiban-kewajibannya ditetapkan. Utang baik dengan jaminan atau tidak, diat kalaupun ada, itu semua ditetapkan. Setelah itu ditetapkan, baru yang ketiga. Apa? Menetapkan siapa ahli waris yang mewarisi dan berapa bagian masing-masing. Yang ketiga ini, menetapkan siapa ahli waris yang mewarisi dan menetapkan bagiannya masing-masing. Nah, disinilah letak pembagian warisan, ibu-ibu. Faham ya? Masalah yang keempat, urutan yang keempat, penyerahan harta itu boleh ditunda. Paham? Penyerahan harta boleh ditunda. Tetapi asalkan disepakat loh ya.
Kalau enggak sepakat enggak boleh. Satu orang pengin jual, yang lain menahan enggak boleh. Berarti harus dijual. Tapi kalau semua sepakat menahan, yang penting pembagian warisan, siapa ahli waris yang mewarisi sudah ditetapkan, sudah dicatat, dan berapa bagian masing-masing sudah dicatat, selesai. Sebetulnya itulah pembagian warisan. Masalah dijual, masalah rumahnya ditempati dulu oleh ibunya sampai besok meninggal, enggak ada masalah. Yang penting sudah ditetapkan. Kenapa kok demikian? Supaya kalau nanti ada urusan-urusan harta warisannya itu menghasilkan, misalkan rumahnya ada tiga, yang satu kebetulan dikontrakkan atau yang satu itu kos-kosan, menghasilkan tiap bulan, maka hasilnya itu wajib dibagi kepada seluruh ahli waris yang sudah ditetapkan dengan porsi sesuai dengan bagian masing-masing. Oh, istri yaitu ibu mereka dapat 1/8 hasil dari kos-kosan. Oh, ini anaknya perempuan semua, berarti ada saudara bapak yang mendapatkan bagian 1/3 dari sisa harta, maka dikasihkan ke mereka. Oh, ini 2/3 kasihkan ke anak 3 orang, selesai, maka aman, orang tidak mengambil haknya orang lain, kan begitu. Nah, atau mungkin rumahnya perlu renovasi misalkan, siapa yang biayai renovasi tersebut? Ya seluruh pemilik harta tersebut. Karena harta warisan itu menjadi syirkah al-amlak. Syirkah itu perserikatan al-amlak kepemilikan. Ya. Jadi kepemilikannya menjadi berserikat ketika harta itu ditinggalkan oleh si mayit. Siapa yang berserikat? Ya ahli waris yang mewarisi. Ahli waris yang mewarisi. Ini contohnya. Kasus ketika menunda-nunda pembagian warisan. Belum kasus yang lain, Ibu, yang cukup pelik. Ya. Apa waktu disampaikan 4 anak ini, tapi satu enggak hadir, 3 anak itu bilang, Ustadz, kita kan sudah nilai presel 3 rumah yang kami miliki, 1 unit usaha itu sekian miliar, Ustadz. Nah, sekarang ada salah satu anak, yaitu saya, Ustadz, sudah menjual aset yang ada di Jakarta tahun 2011 dan lakunya 700 juta. Terus gimana cara menghitungnya, Ustadz? Karena saya sebagai yang jual kan mintanya ya harta sekarang berapa nilainya, misalkan jatah saya itu katakanlah 2 miliar, berarti tinggal dikurangi 700 juta. Kan begitu kan? Karena sudah ngambil 700 juta di tahun 2011. Tapi ternyata adik-adiknya tidak setuju. Enggak bisa, no, Mas. Kalau andaikan tanah itu masih ada, pembagian sekarang tahun 2022, itu tanah kami berhasil harganya sekian miliar. Ya, paham? Berarti jatahmu harus dikurangi dengan jatah nilai sekarang. Akhirnya enggak terima kakaknya, terjadilah konflik. Ini masalah lagi. Paham? Makanya seharusnya dulu setiap penjualan aset apapun itu miliknya seluruh ahli waris. Paham? Kalau dia ingin pakai berarti harus izin dengan yang lain. Kalau yang lain rela, ya sudah, Mas, duitku gunan sik bagianku, berarti ngutangi, ya atau tidak? Kalau ngutangi nanti argo pahala berjalan sesuai dengan pahala ngutangi, kan begitu. Sehingga ketika jatah warisannya tetap dianggap aset itu terjual dengan 700 juta. Tapi ada hak orang lain yang terhutangi. Sehingga argo pahala hutang itu berjalan. Tapi kalau enggak dianggap enggak ngutangi, itu ngambil lebih dahulu, berarti enggak ada argo pahala ngutangi dari saudara-saudaranya. Faham? Sedangkan mau dihitung aset dengan nilai dulu atau nilai sekarang, itu jadi konflik. Faham ya? Itulah ketika seseorang tidak memahami akad yang seharusnya dijalankan. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini contoh kasus. Kasus yang lain kami dapatkan. Ini kan pertemuan pertama kan ya? Ada berapa pertemuan? Dua. Ini pengantar dulu, Ibu ya. Materinya belum. Ini baru pengantar, pentingnya pembagian warisan dengan faraid. Ya, tadi kita singgung-singgung sedikit materinya ya. Nah,
tentang kasus yang lain, yaitu apa? Masalah hibah, ibu-ibu. Tahu hibah? Hibah itu pemberian. Saya waktu itu ada saudara kami ya, meninggal, kemudian saya datang. Pas ketika saya mau pulang, saya dipanggil, "Mas Ustaz, tolong jangan pulang dulu. Kenapa? Kita mau bagi warisan." "Oh ya." Kemudian waktu itu saya dengan ibu saya enggak pulang, yang lain pada pulang. Kemudian selesai kumpul keluarga, ternyata ada konflik, ibu. Kebetulan bapaknya ini yang meninggal, meninggalkan satu istri dan 6 orang anak. Ternyata dalam 6 orang anak ini, 3 orang sudah dibuatkan rumah oleh bapaknya. Paham ya? Rumah pertama, rumah kedua, anak kedua, anak ketiga, dan anak nomor 4 kalau nggak salah. Itu sudah dibuatkan rumah. 2, 2, 4, 5, atau 2, 3, 4. Pokoknya 3 orang anak lah ya. Yang 3 belum. Ketika mereka berkumpul, 3 anak yang belum dapat hibah, 3 anak tadi, itu menuntut yang sudah dapat rumah tidak boleh dapat warisan. Paham? Tidak boleh dapat warisan. Alasannya dia sudah dapat hibah. Dan 3 anak yang sudah dapat rumah, 2 anak protes, tidak bisa. Mana ada hibah menghalangi warisan? Itu enggak ada. Kecuali bunuh yang si mayit, itu terhalang warisan atau beda agama. Itu bisa menghalangi warisan. Maka mintalah seorang ustaz untuk menjadi penengah, kebetulan saya yang ditunjuk. Nah, maka kemudian 3 anak yang belum dapat rumah tadi ngotot pokoknya yang sudah dapat rumah tidak boleh dapat warisan. Gimana menyelesaikannya, ibu-ibu? Nah, jenengan. Makanya kata para ulama menyebutkan dalam kitab beliau, yaitu Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, orang tua itu harus paham bahwa jadi orang tua itu harus punya punya ilmu, ibu-ibu. Karena kalau tidak akan meninggalkan konflik. Saya tidak sedikit, ibu-ibu, mendapati anak itu jutaan, bahkan di usia tua mereka. Betul, ibu-ibu. Bahkan sampai, mohon maaf ya, saya itu pernah ngisi di sebuah keluarga di mana rukun, ibu-ibu, rukun antara kakak adik ini rukun, dan usia mereka 50, 60, 48, sekitar usia itu. Tapi ketika bab bagi warisan, bubar, ibu-ibu, pengajiannya. Ya, betul. Sampai seperti itu. Gara-gara bagi warisan. Masalahnya sepele, ibu-ibu. Ya. Waktu bagi warisan, ya. Ini contoh kasus, ya. Menurut jenengan bagaimana? Itu rumah besar kan? Dan di pinggir jalan besar, ibu-ibu. Di pinggir jalan besar, raya. Itu harganya per meter bisa 20 juta. Ya. Untung bagi warisan. Rumah itu dipecah-pecah. Faham? Dipecah-pecah. Bagian depan ini, bagian tengah ini, bagian belakang ini. Kebetulan ada 2 muka, depan dan belakang. Cuman belakang gang. Akhirnya dipecah-pecah. Untuk adil supaya dapat jalan semua, akhirnya dibuatlah jalan di tengah. Faham ya? Jalan di tengah. Tapi jalan di tengah itu belum dibuat betul. Faham? Cuman hanya saja disepakati tengah ini jalan. Kan begitu kan? Nah, setelah itu, bagian rumah-rumah di pinggir-pinggir oleh salah satu anak ditoroki semua. Paham? Ditoroki semua. Rumahnya luasnya sekitar 2000-an meter. Ditoroki semua. Semuanya ditoroki dengan harga pada saat itu. Ada yang belum lunas, kemudian akhirnya lunas. Setelah itu diklaim bahwa jalan tengah tadi, ibu, wong itu belum dibuat, wong itu aslinya bentuknya rumah. Itu diklaim menjadi miliknya. Terjadilah konflik. Yurai sodala nombok baik kan begitu kan. Kata yang beli, salah satu anak, lu kan dalannya mesti punyanya yang punya rumah di samping-samping itu kan. Sekarang yang punya rumah cuma saya. Lebih berarti kan jalan milik saya. Yang lain adanya gak mau, gak bisa.
itu jalan-jalan, gak bisa dimiliki. Kalau kamu ingin miliki berarti bayar, kan begitu kan? Kan aslinya jalannya itu belum ada, ibu-ibu. Lo itu rumah. Kalau bikin jalan betulan, berarti kan rumahnya harus dibongkar, ibu-ibu. Paham? Nah, cuman dalam bagi warisan itu dipetak-petak begitu. Paham? Ini teknis saja yang salah dalam pembagian warisan. Ya. Seharusnya kalau enggak ditempati, dijual saja secara keseluruhan. Paham? Ya. Perkara yang beli satu orang enggak ada masalah. Jadi jangan dibuat jalan. Paham? Lah ini rumah dibuat jalan di tengah. Ya wassalam. Bejo yang beli rumah ya tidak. Padahal jaraknya itu 5 meter, 5 atau 6 meter, kali sekian meter, itu sekitar 500 meter. Lah kalau 500 meter jalannya ibu-ibu, dikalikan 20 juta berapa ibu-ibu? 20 miliar ibu-ibu, ya atau tidak? Nah, ya. Terjadilah konflik sampai sekarang belum selesai. Ya. Jutaan, ya betul ibu-ibu. Saya sudah berusaha mendamaikan di antara keduanya, enggak bisa ibu. Ini urusan duit, ya. Dan enggak sedikit. Ya. Maka sebenarnya sudah meminta untuk mengalah yang beli. Sudah mas, om jalani ya reneng kan begitu kan. Ya. Sudah bayar saja. Ya. Ini demi persaudaraan, lu enggak bisa Ustaz. Ya. Terus macam-macam ibu, itulah manusia ibu. Ya. Makanya dalam pembagian warisan ini rentan timbulnya konflik dan masalah. Termasuk yang tadi. Makanya kata para ulama, orang tua harus cerdas memahami bagaimana memberikan hibah. Hibah itu harus adil. Kenapa? Karena pernah di zaman Rasulullah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu pengen memberikan hibah kepada anak saya. Saya ingin menjadikan engkau saksi atas pemberian saya. Baik kata Rasulullah. Lalu dipanggil anaknya, orang tuanya pun hadir dan dengan Rasulullah. Lalu ketika mau dinyatakan hibah, ya Rasulullah saya akan memberikan hibah kepada si anak ini, anak saya, demikian-demikian. Nilai harta sekian-sekian. Maka Rasulullah bertanya, apakah anakmu cuma satu ini? Tidak ya Rasulullah. Apakah anakmu yang lain juga kamu kasih hadiah? Tidak ya Rasulullah. Cuma ini yang saya kasih hadiah. Apa kata Rasulullah? Wallahi, saya tidak mau menjadi saksi atas kedoliman. Lu bayangkan. Saksi atas kedoliman. Maka Rasul pun meninggalkan. Berarti kata para ulama, orang tua itu dalam memberikan hibah itu harus adil. Satu diberi, yang lain harus diberi. Dan upayakan sama sesuai dengan kebutuhan. Kalau anak semua butuh rumah, semua dikasih rumah. Paham? Anak butuh rumah semua, semua dikasih dengan nilai yang diupayakan sama. Beda dengan uang saku loh ya. Kalau uang saku sesuai dengan keadilan dan kebutuhan. Anak TK nggak mungkin diberi sangu sesuai dengan anak kuliah, nggak mungkin. Maka sesuai kebutuhan anak TK ya sangunya sego sama telur ya. Ya, kan dikasih kotak itu ya. Kasih. Kemudian yang kuliah ya sangunya 20 ribu. Berapa sekarang anak kuliah sang? Ada yang nanya kuliah? Saya nggak tahu standar sangu sekarang, zaman sekarang ya. Anak saya yang SD aja saya kasih sangu 2 ribu. Protes ibu. Ayah temen aja sangunya 10 ribu. Ya sudah tak naikkan 3 ribu. Ya. Baru diam ibu ya. Ternyata anak SD sekarang bisa protes. Nah, maka disampaikan para ulama, kalau orang tua itu tidak mampu memberikan rumah sekaligus, maka jangan dikasihkan dulu. Paham? Misalkan ya, bapak atau orang tua punya anak 6. Dia enggak mampu membikinkan rumah anak sekaligus langsung 6, enggak bisa. Cuman bisanya satu-satu, ngumpulkan duit satu. Maka lebih baik dipinjamkan dulu, jangan dihibahkan. Nah, kamu tinggal di Semarang, bapak beli rumah di Semarang, kamu tinggali dulu. Tapi rumah itu masih milik bapak, karena bapak belum bisa membuahkan seluruh adik-adikmu. Punya anak lagi di Jogja, bikin rumah di Jogja, serahkan ke anaknya untuk ditempati, tapi tidak dikasihkan. Paham? Nanti kalau baru 3 orang ngasih, terus meninggal, maka seluruh aset diwaris semuanya, selesai masalah.
Paham ya? Nanti yang di Semarang pengen punya rumah di Semarang, maka tinggal jatah warisannya dari seluruh harta yang di appraisal yang dinilai seluruhnya berapa, bagian dia berapa, misalkan bagian dia 700 juta. Ternyata rumah di Semarang di appraisal disepakati itu nilainya 650. Berarti tinggal dia dapat tombolan 50 juta selesai, dia jatahnya di Semarang. Yang di Jogja demikian. Paham ya? Ya. Tapi kalau dikasihkan langsung terus meninggal di tengah perjalanan, wassalam itu konflik masalah pasti. Ya. Karena anak nggak terima yang belum dapat rumah. Tapi yang sudah dapat rumah, yang nggak terima. Loh, ini rumah besar, kalau dinilai lebih besar loh, malahan dari rumah saya. Rumah saya itu kecil. Ini kata salah satu anak yang tadi, dari tiga anak yang sudah dapat rumah. Terjadilah konflik, ibu. Saya baru terakhir kemarin menyelesaikan satu konflik. Satu anak dikeluarkan dari dapat warisan. Karena satu anak sudah dapat rumah dari bapaknya. Bahkan bapaknya ketika hidup itu menulis sebuah pernyataan. Anakku si jiki raituk bondoku neh, kan gitu kan. Tidak usah dikasih harta lagi dari apapun. Pertama, betul itu wasiat. Tapi apakah wasiat itu soreh? Soreh itu jelas bahwa dia tidak mendapatkan harta warisan. Kan yang dimaksud tidak mendapatkan harta lagi ketika bapaknya masih hidup, ya atau tidak? Artinya tidak diberikan harta lagi. Bukan tidak didapatkan warisan. Oke, kalau yang dimaksud bapaknya juga termasuk warisan, oke. Tapi wasiat itu bisa batal kalau melanggar syariat, ya atau tidak? Anak itu tidak akan terhalang dengan diberikan hibah untuk dapat warisan, tidak terhalang. Maka dia tetap dapat warisan. Meskipun bapaknya membuat wasiat menghalangi, maka wasiat itu tidak boleh dijalankan. Paham? Yang kedua, makanya kalau ngasih hadiah itu yang adil, satu anak dikasih, yang lain juga dikasih. Bukan satu anak dikasih terus dihalangi dapat warisan, lalu yang lain dapat warisan. Ini enggak betul, ya. Ini wasiat yang akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul kiamah. Betul, ibu. Ini karena dia tidak paham tentang apa itu wasiat dan apa itu hibah. Dan ini membahayakan. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini contoh kasus. Maka waktu itu akhirnya disepakati, ya sudah Ustaz, hibah yang sudah dikasihkan itu dikembalikan lagi oleh anak-anaknya. Paham? Karena ini solusi yang bisa diatasi untuk meredam konflik. Pilih konflik ini terjadi terus jutaan sampai anak turunannya atau tidak, atau berhenti. Saya sampaikan, waktu saya sampaikan, silakan. Ini ada solusi begini. Terus akhirnya apa namanya? Cuman saya waktu itu saya minta jangan tanya ke saya saja, tapi tanya ke ustadz yang lain. Akhirnya dipanggil Ustadz Anis yang terkenal di Klaten. Akhirnya beliau memberikan kesimpulan yang sama dengan saya. Ya sudah, saya semakin tenang kan. Ya. Ini masalah solusi. Salah solusi, saya tanggung jawab di akhirat. Ya. Maka akhirnya semua dikembalikan dan setuju. Dan semua dikembalikan menjadi harta waris. Supaya satu, meringankan bapaknya, sehingga bapaknya tidak berbuat zalim kepada anak yang lain, yang satu diberi, yang lain tidak diberi. Paham? Sehingga harta hibah itu dikembalikan. Lalu semua diwaris. Setelah dihitung semua, ternyata betul nilai rumah yang ada itu ternyata jauh lebih besar daripada hibah-hibah tadi. Jadi yang dapat rumah tadi tetap dapat jatah warisan. Karena ternyata di appraisal nilainya itu masih selisih dapat warisan rumah. Ya. Makanya nggak bisa langsung ini kemudian nggak dapat, nggak bisa. Ternyata ketika dihitung ternyata dia tetap dapat selisih dan selisihnya besar. Karena rumah induk itu ternyata harganya mahal. Ya. Lama gajah medumnya kan Allah, ini selesai. Ya, makanya kalau ngasih hibah itu pastikan kita bisa memberikan semuanya. Ya, tidak ditunda-tunda. Termasuk kesalahan orang tua yang tidak memahami itu adalah yaitu ketika mereka itu membuat wasiat itu menyusahkan ahli waris. Menyusahkan ahli waris. Contohnya apa? Sering kita dengar sebuah wasiat orang tua, omah iki diwaris ning ojo entuk didol. Paham? Betul atau tidak? Itu banyak terjadi. Ibu ketok ya arep mati misalkan ya. Maka anaknya dikumpulkan, nak, oma iki diwaris dengan adil,
sesuai syariat Islam, kan begitu kan? Ning wasiat dia tidak sesuai syariat Islam. Cuman ibu pesan, ojo nganti sekali-kali omah iki didol. Yen botol ditenono durhaka kowe, ya kan gitu. Ya. Nganggo ngono barang ya. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah tidak berani dijual, tapi diwaris. Terus ngewarisi BM. Ngerawisnya gimana? Dipecah-pecah Ustaz. Oke, dipecah-pecah. Kalau dalam tahap anak bisa. Tinggal disekat-sekat ya, Bu. Ya. Mungkin tengah kayak gang, ya. Ya. Gang yang berpayon. Ya, itu kasih gang. Dipecah-pecah. Nanti terus anakin duwe anak 6, 7, 8. Terus mbagini warisan ke cucunya bi ibu. Apa ya dipecah-pecah meneh. Ya. Habis itu cucunya duwe anak-anak meneh. Ya. Terus siapa yang mau ngenggoni? Ya atau tidak? Itu dijamin konflik ibu, ibu. Betul. Ya. Dan itu terjadi. Saya sudah dihadapkan kasus tentang konflik seperti itu. Salah satunya ada seorang anak, saya datang sedih ke rumahnya. Itu dia minta satu kecil itu rumah. Padahal rumahnya itu mewah ibu dan besar, bahkan di tengah kota Solo, dekat Klewer ibu. Itu dia menyampaikan Ustaz, wah saya dulu andaikan nenek saya itu enggak berwasiat, rumah ini enggak boleh dijual. Ustaz, saya, ibu saya, bapak saya itu sudah haji semua Ustaz. Saya itu memang punya rumah megah kayak gini Ustaz, tapi bagian kecil saja. Itu enggak boleh dijual Ustaz, jadi kami hanya nempati. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak ibu saya dulu pernah rasan-rasan, walah le mbahmu datang nganggu ngomong raitu didol. Akhirnya bapak ibu raiso haji. Padahal kalau ini dijual, ibu bagiannya sekian miliar, itu ibu bisa beli rumah di pinggir kota Solo, di Kentan atau di mana, rumah yang besar, kamu sudah bisa kuliah semua, kita sudah berangkat haji dan umroh semuanya. Maka berarti wasiat itu menyusahkan ahli waris, betul atau tidak? Makanya bikin wasiat, kenapa? Oh boleh, ijma'ul ulama boleh dilanggar, paham? Boleh, ya. Karena itu melanggar, itu menyusahkan ahli waris. Wah kita itu sumringah, jangan-jangan. Bariki ngedol ya. Langsung sumringah ibu ya. Berarti mulai alhamdulillah itu ilmu ngaji kan ibu ya. Bariki didol sama ya. Boleh, betul boleh. 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 Kenapa? Silahkan. Iya. Dikuasai, disusui, anak yang paling kecil, terus, iki warisan, disilahkan diwaris, tidak boleh dijual, tapi yang nempati anak ragil, itu terus warisannya jatuh siapa? Ya jatuh anak ragil ya atau tidak? Berarti yang lain nggak dapat, ya, itu nggak boleh, oh suruh nempati, tapi raitu didol. Ya itu namanya wasiat yang menyusahkan ahli waris. Boleh. Ustadz boleh enggak dijalankan juga boleh. Gimana jalankannya begini contoh ya. Ini kata para ulama. Wah saya pengen jalankan wasiat ibu. Ya, oke. Salah satu anak noroki semua. Paham? Ini rumah berapa nilainya kita sepakati. Dah. Anak semua berapa nilai saya toroki semua. Saya pengen jalankan wasiat ibu rumah ini tidak dijual. Faham? Ditoroki. Setelah ditoroki jadi miliknya penuh kan? Kalau jadi miliknya penuh, dia meninggal pasti akan diwaris juga. Faham? Maka supaya tidak dijual sama sekali, dia wakafkan. Faham? Loh, betul. Itu namanya menjalankan wasiat orang tua, tidak akan terjual. Nah tergantung wakafnya itu tujuannya apa, itu tergantung dia. Karena nanti ada pembagian wakaf tersendiri babnya, itu panjang. Bolehkah wakaf itu untuk keluarga? Boleh. Faham? Misalkan saya mewakafkan rumah, wakaf ini rumah saya wakafkan untuk keluarga yang belum dapat rumah, silahkan ditempati atau dimanfaatkan untuk umat, siapapun yang ingin memanfaatkan untuk pengajian kelompok gabungannya di situ silahkan, pokoknya rumah ini sudah saya wakafkan. Faham? Kalau ternyata nanti keluarganya nggak ada yang mengurusi semuanya, maka boleh pihak pemerintah dalam hal ini atau pemuka agama
meneruskan wakaf itu tetapi dengan tujuan yang berbeda. Selama untuk wakaf, misalkan untuk jadi masjid atau jadi apa, silakan. Karena keluarga enggak ada yang mampu meneruskan sesuai dengan amanat. Ya, faham? Faham. Ya. Nah, itu kalau di wakafan. Ini kita jarang-jarang. Ya, ya. Kecuali itu radu tenan ya. Ya. Rata-rata padu ya. Mau silakan. Iya. 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 Ya, terima kasih. Pertama, apakah si anak, salah satu anak menempati rumah kepemilikan bersama, itu harus diminta kerelaan yang lain, wajib ya. Karena ada orang lain di rumah tersebut ya. Bahkan ketika yang lain mengatakan, maaf deh, aku butuh duit, omah itu kalau dikontrak ke, itu sekitar 10 juta per tahun misalkan, bagianku itu seperempat, berarti janjinya aku nduwe duit 2,5 juta di sini ya. Maka kalau mau tempati ndak apa-apa, ning kowe bayar aku ngontrak ya. 2,5 juta. Nanti Mas Kae, Mbak Kae minta apa enggak terserah ya. Pokoknya aku minta ini dikontrakkan, kalau kamu tempati berarti nilainya sekitar 10 juta, 2 juta kamu milikmu, yang 2,5 juta itu milik saya. Saya tak minta aja 1,5, yang 1 juta wis enggak usah bayar. Untuk kehidupan saya, itu haknya dia sampai seperti itu. Ya. Kalaupun dia mengikhlaskan, sudah kamu tempati aja, ya sudah berarti tempat. Tapi kalau nanti ada renovasi, kemudian butuh, ya seluruh yang memiliki harta itu yang bertanggung jawab. Jangan kemudian, loh kamu sing nganggo ya, kamu yang renovasi. Ya kalau renovasinya cuma kecil, benak kita alang. Kalau renovasinya ningkat, apa dia harus nanggung semua, kan enggak. Lu kan dia yang nempati Ustaz, kan kamu bisa minta dia nempati itu bayar, kan begitu. Paham ya? Maka disepakati. Kalau anak tadi mengatakan, Mbak ini cuma renovasi kecil-kecilan, benaknya bocor-bocor, dah saya, karena saya yang nempati, biar saya tak perbaiki sendiri, ya enggak apa-apa. Yang penting disepakati. Paham ya? Karena kalau cok-cokan, itu kalau adil enggak ada masalah. Cok-cokan begini, Dek kamu kan sing nganggoni, ya toh? Setahun ini kamu pakai. Ning rumah ini kita bocor, wis gendengnya diganti wae pakai galvalum. Entek 80 juta. Nempatinya suruh nempati 2 tahun. Ya bangkrut ya atau tidak? Ini cok-cokan yang enggak benar, paham? Enggak adil. Maka harus ditanggung seluruhnya. Maka diperhitungkan betul. Kalau cuma renovasi kecil-kecilan habisnya cuma 2 juta, 3 juta, sedangkan kakak-kakaknya punya hak di sana, lah kamu nempati tapi kamu menake talangnya, dianggap itu bayarnya kamu ke kami dengan menake talang-talang itu. Jelas, maka enggak ada masalah. Paham ya? Nah, yang lain ada? Monggo silakan. Iya. 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 Masa itu, karena dia mempunyai anak 4 yang tidak dikasih
dan kasih dulu cuma satu aja yang dikasih, tapi orang tuanya masih hidup, tidak mumpung beliau masih hidup, itu solusinya bagaimana biar besok untuk pembagian warisan itu bisa sesuai syariat. Ya, terima kasih. Monggo silakan. Ya. Riasan ya. Menghibahkan berarti. Iya. Iya. Terima kasih. Apakah dalam, saya jawab ini dulu ya karena singkat ya. Apakah hibah itu sesuai dengan jatah warisan 2:1 atau 1:1? Ijma ulama bahwa hibah itu bukan warisan, maka pembagian adalah sisi keadilan, sama ya. Tidak, anak laki-laki dikasih ruko sama sawah, anak perempuan dikasih sawah saja karena perempuan 2:1, ini enggak adil, paham ya. Sisi keadilan adalah kesamaan nilainya, diupayakan, enggak harus sama persis, enggak ya. Maka itu hibah 2:1. Ya sama, apapun ya. Apapun hibah, mau perhiasan, mau rumah, mau uang, mau barang, maka dikasihkanlah, satu diberi, yang lain juga diberi, dan upayakan punya nilai sisi keadilan yang sama. Upayakan, memang harus, tidak harus sama persis, tapi upayakan sama, supaya tidak menimbulkan masalah. Ya, yang penting hibah itu para ulama sepakat yang lebih aman sudah diserahkan. Ya, paham? Perkara ini perhiasan ini tak serahkan ke kamu, milik kamu. Ya. Cuman ibu pinjam dulu ya, nanti kalau apa namanya kapan-kapan mau ambil kamu silahkan. Tapi ibu pinjam dulu dipakai tidak ada masalah. Tapi yang jelas harus ada penyerahan. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Tapi kalau besok kalau ibu mati, perhiasan ini punya kalian, yang ini punya kalian, nah ini enggak bisa. Itu sudah jatuhnya wasiat, paham? Karena belum penyerahan. Dan wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris yang mewarisi. Itu enggak boleh. Besok kalau bapak mati, ini rumah buat kamu, sawah sana buat adikmu. Tapi besok kalau bapak mati, nah ini enggak bisa dijalankan. Kenapa? Karena wasiat itu bertentangan dengan faraid. Karena orang meninggal itu artinya dibagi bukan dengan hibah wasiat, tapi dengan faraid. Paham? Ya. Yang jenengan. Ya. Ini agak panjang, ya. Tapi saya persingkat. Pertama, jika seluruh keluarga sepakat, Ustaz, sepakat semuanya, kan sama-sama sepakat, rela, Ustaz, kan nggak dosa, semuanya berdosa, karena sepakat. Ya. Paham? Karena dia sepakat meninggalkan faraid, itu nggak boleh. Seharusnya semuanya dimengerti dulu. Ini ya, jatahnya kakak lah, anak laki-laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian. Paham? Sudah selesai difahami semua kan? Nanti kemudian ini nilainya sekian. Kalau dapat jatah, kamu jatahnya sekian, sekian, sekian. Lalu kakak laki-lakinya tanpa ditekan, paham? Tanpa dipaksa, dia menyampaikan, "Wis bagianku sebagian tak kayak kisah anak-anak wedok. Sebagai hadiahku gen podo misalkan, enggak apa-apa." Paham? Tapi kalau gini mas, kita sepakati aja pokoknya warisan dibagi rata. Berarti tidak ada pemberian laki-laki kepada saudara yang perempuan, gak ada. Tapi mereka merasa punya hak bahwa warisannya jatahnya segitu. Paham? Sehingga semuanya berdosa. Tapi kalau semua sudah ditetapkan bagian warisannya laki-laki sekian, perempuan sekian, 2:1 selesai. Lalu saudara laki-laki memberikan bagian dia kepada saudaranya perempuan, itu berpahala. Paham? Tidak ada masalah. Itu dibedakan. Nah sekarang sudah terlanjur, dulu disepakati, maka dikumpulkan lagi, dikembalikan. Dulu seharusnya jatah warisnya sekian, sekian, saya sekian. Gimana kak? Ini saya kembalikan, harus kembalikan jatahmu. Sekarang tanah itu saya kembalikan nilai dulu atau nilai sekarang? Kalau kakaknya bilang, wis dek rasah PNY, selesai masalah. Mudah-mudahan begitu nanti pulang ya. Ya. Makanya nanti pas pulang sebelum bilang ke kakaknya atau saudara laki-lakinya bawa oleh-oleh ya. Ya.
Nah, tapi kalau kakaknya bilang, "Oh, dikembalikan D." Lah maka disepakati. Yang lebih aman memang pakai harga sekarang. Tapi kalau kakaknya, "Wis, kamu kembalikan harga dulu enggak apa-apa, selesai masalah." Bagaimana pinter-pinter ngerayu kakaknya. Ada yang lain tadi kan? Yang tadi ada. Oh, hibah sudah diberikan rumah, yang lain tidak. Orang tua masih hidup. Ya, jika orang tua memberikan satu rumah kepada salah satu anak dari empat anak dan orang tua masih hidup, maka solusinya pertama, orang tua ini pertama sedang berbuat zalim. Betul ibu. Kenapa? Karena satu anak diberi, yang lain tidak diberi. Bisa jadi akan menimbulkan konflik. Walah, ibu itu enggak adil. Anak itu dikasih, saya enggak dikasih rumah. Bahkan sampai begini, para ulama itu menyampaikan begini. Salah satu kesalahan orang tua, kadang punya anak lima misalkan ya, itu ada satu anak barep. Biasanya kan enggak masalah kan anak barep. Biasanya loh ya. Tapi enggak mesti ya. Biasanya. Karena biasanya anak barep itu kan dimanja. Anak nomor dua itu biasanya sudah mulai enggak begitu diperhatikan ya tentu ya, sehingga dia lebih mandiri ya, makanya katanya kalau cari istri itu anak kedua, jangan anak barep ya, biasanya manja, biasanya katanya begitu ya. Nah, misalkan anak barep itu bikin ulah, bikin masalah, bikin utang sana utang sini, bikin masalah, orang tua selalu nutupi utang-utangnya, masalahnya selalu ditutupi, bahkan habis ratusan juta atau bahkan miliaran. Ketika anak adik-adiknya itu semuanya manut-manut, usahanya jalan, pendidikannya baik, akhirnya mereka hidupnya mapan semua, paham? Sudah punya rumah masing-masing. Sedangkan kakaknya yang suka bikin masalah, ini enggak punya rumah, ngontrak terus, paham? Sehingga orang tuanya berbuatnya begini, kayak mesake masmu wis omahe kita akeke masmu wae, ya. Kowe kan wis di omah dhewe, wis bar. Ini sikap yang betul-betul menimbulkan masalah, ya. Faham? Ini bisa tidak adil. Nanti anaknya bilang, "Walah, Mas kae wis gawe masalah ngentekke bondo bapak ibu, kae yo Mas sisan aku wis usaha dhewe." Ini tercetus bahkan di depan telinga saya, Ibu ya. Ada satu konflik seperti itu. Itu enggak ada, Ustaz. Lah kan rumah ini kan rumah saya, hasil jerih payah sendiri saya, Ustaz. Kakak saya itu sudah menghabiskan rumah berapa, Ustaz, untuk nutupi utang dia, untuk nutupi masalah dia. Malah ketika mereka menikah masih ngontrak. Itu kan akibat perbuatan dia, Ustaz. Malah dikasih bapak ibu rumah, saya kami tidak diberi. Tapi mereka enggak bisa berani ngomong di depan bapak ibunya. Ya atau tidak? Tapi ngomongnya di belakang. Itu kelak di akhirat akan ditegakkan keadilan, Ibu. Itu bapak bisa dituntut anak-anaknya di pengadilan Allah. Lu jangan kira anak enggak akan nuntut orang tuanya, bisa, Ibu. Itu suami bisa nuntut istri di pengadilan. Bayangkan neraka di hadapan mereka, Ibu. Itu anak bisa jadikan tumbal, ya Allah, anak-anak saya, istri saya jadikan tumbal untuk masuk neraka, yang penting saya selamat. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan. Makanya suami bisa nuntut istri ketika dulu ketika minta jatah enggak dikasih, ya. Makanya sering minta maaf sama suami. Begitu pula istri. Nah, sebentar. Maka karena orang tua masih hidup, didudukkan perkara ibu, seharusnya kalau hibah itu satu kasih, yang lain dikasih. Tapi kalau anak-anaknya kemudian merelakan, "Bu, alhamdulillah Bu, kami semua sudah punya rumah. Tak saya tahu Bapak Ibu ngasih rumah ke adik. Kami tidak, tapi insya Allah Bu, kami semua sudah ikhlas, kami semua sudah rela." Faham? Dinyatakan di depan orang tuanya. Meskipun demikian, saya sebetulnya tidak menganjurkan sikap orang tua seperti itu. Faham? Apapun kondisi anak, satu diberi, yang lain juga diberi. Perkara anak itu ngasihkan ke saudaranya, itu dianjurkan saja. "Nduk, kamu tetap tak kasih jatah, tapi tolong itu kakakmu miskin, Bu, kamu perhatikan sebagai saudara." "Oh ya udah Bu, punya saya kasihkan ke kakak saja." "Alhamdulillah, tapi dikasih dulu." Faham? Itu lebih aman dari konflik perselisihan. Mohon silakan. Terakhir ya. Ya. Anak memperparakan ibunya di pengadilan atas pemberian hibah. Ya, pertama
saya tidak menganjurkan memperkarakan di pengadilan. Paham ya? Kenapa? Karena bagaimanapun orang tua kita salah, hendaknya seorang anak itu memaafkan. Paham ya? Kita tahu orang tua kita mungkin tidak adil, tapi bagaimanapun orang tua itu jasanya jauh lebih besar. Paham? Seharusnya sikap anak. Tadi saya melihat dari sikap orang tua harusnya akan adil. Sekarang dilihat dari sikap anak, maka seharusnya anak itu bersikap legowo. Paham? Kalaupun dia memberikan usulan ke orang tua, tidak apa-apa. Tapi kalau orang tua tetap memaksakan begitu, sudah rela, terima, maafkan orang tua. Doakan, istighfarkan orang tua, selesai. Itu sikap yang terbaik kepada seorang anak. Birrul walidain. Cukup ibu-ibu? Ya, demikian dari saya. Kurang punya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.